صدقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat berikut ini ketika memasuki sore dan pagi hari. Makanya kalau kita lihat di buku-buku zikir pagi petang pasti doa ini ada. Dia membaca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal afiya fi dini. Ya Allah, aku minta sebenar-benarnya mohon kepadamu keselamatan pada agamaku, wa dunyaya dan kehidupan duniaku, wa ahli, wa mali, keluargaku dan juga hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah semua aib-aib diriku, wa amin rawati, dan amankanlah rasa takutku, hilangkan semua rasa was-was dan ketakutan. Wahfadni min baini yadayya wa min khalfi, dan selalulah pelihara dan jaga aku dari depan dan belakangku. Wa ayyamini, dari sisi kananku. An shimal, dari sisi kiriku. Wa min fauki, dan dari atasku. Wa udu bi azamatika an uqtala min tahti, dan jangan sampai ya, aku memohon dengan keagunganmu dari bahaya dibunuh secara tipu daya dari bawahku. Sebagian ulama mengatakan kena gempa pun masuk dalam permohonan agar, atau longsor atau banjir, ini kita berlindung agar jangan sampai kita meninggal dalam keadaan itu. Di sini teman-teman sekalian, doa ini banyak sekali kandungannya, banyak sekali kandungannya. Di antara kalimat yang mulia adalah Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta selalu keselamatan. Makna keselamatan tidak kena mudarat, tidak berkurang ya, tidak menyimpang, maknanya sama semua. Itu al afiyah. Fi dini, di dalam pemahaman agamaku, keyakinan agamaku, aplikasi agamaku, selalu saja aku lakukan benar dalam agama ini, dan jangan jadikan kerancuhan dalam agamaku. Kita minta keselamatan itu. Kemudian setelah agama baru kita minta urusan dunia, baik itu dari penampilan, dari pendapatan, dari pergaulan ya, ini semua kita minta agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kekurangan ya, juga diselamatkan dari gangguan-gangguan. Wa ahli, begitu juga dengan keluargaku, jangan sampai diganggu oleh orang, jangan sampai keluargaku mengganggu orang lain, jangan sampai mereka berpisah dari aku, itu semua masuk maknanya. Wa mali, begitu juga hartaku, selalu tambah ya Allah, dan jangan sampai berkurang atau jangan bercampur antara haram dengan halal. Allahumma astur aurati, ya Allah tutup semua aib-aibku. Ini termasuk kalimat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu juga para salafus saleh selalu membaca ini. Kalau antum tidak hafal dalam bahasa Arab, coba dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, ya, panggil namanya Allah Sittir. Sittir itu yang selalu menutupi aib. Satu sifat Allah adalah Sittir. Ya Sittir, wahai zat yang menutupi aib-aib. Usturni, tutupilah aibku. Atau kita bahasa Indonesia, ya Allah, tutuplah semua aibku dari hal yang kecil paling terkecil sampai kepada hal yang besar, dan jadikanlah penyelesaiannya antara aku dengan engkau ya Allah dengan kemahalembutanmu, tanpa hukuman dan tanpa siksaan. Jadi kita minta supaya aib-aib kita yang kita lakukan Allah tidak expose, tidak bongkar, kemudian juga itu Allah jadikan antara kita sama dia saja, lalu Allah memperbaikinya dengan kemahalembutannya dan maha pengampunannya. Jadi Allah maafkan kita, tidak dihukum, itulah. Itu diantaranya. Tapi di sini diringkaskan Allahumma astur aurati. Ya Allah tutuplah semua aib-aibku. Wa amin rawati. Selalu berikan ketenangan, keamanan dalam perasaan takutku. Kekhawatiran maksudnya. Apapun itu kekhawatiran. Juga maksudnya rasa takut yang besar tentunya. Takut kepada apapun, kepada hewan, kepada cuaca, pada apa saja normal manusiawi. Kita minta agar Allah berikan keamanan. Wahfadni min baini yadayya, tolonglah aku dari sebelah depanku, jangan sampai ada penyerangan dari arah depanku. Wa min khalfi, dari belakangku. Wa an yamini, dari sisi kananku. Wa an shimal, dari sisi kiriku. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti, dan jangan sampai terjadi sesuatu yang berbahaya dari bawah kakiku. Jadi artinya tidak lagi sisi yang terbuka. Dari depan jaga Allah, dari belakang jaga juga ya Allah, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, semuanya enggak ada celah mara bahaya akan datang kepadaku. Ini teman-teman jangan tinggalkan. Saran saya saja, habis sholat subuh duduk zikir pagi. Jangan berdiri sampai selesai.
Kalau ada was-was syaitan, udah tidak apa-apa nanti aja dilanjutin, was-was. Pengalaman nanti akhirnya tidak dibaca. Duduk sebentar, selesaikan dulu. Kalau antum sudah rutin baca, 15 menit selesai. Tapi semua kebaikan dunia antum minta dan kehidupan akhirat di situ. Dan yang paling afdal setelah sholat subuh, karena antum sebelum aktivitas minta semua kebaikan itu. Habis asar sebentar duduk, selesaikan. Jangan berdiri sampai selesai, 15 menit. Minta semua kebaikan untuk malam itu. Termasuk saya dari istighfar tadi dan doa-doa seperti ini. Minta diamankan dari ketakutan, minta segala macam kebaikan-kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belum hafal, beli. Kalau tidak bisa beli bukunya, dikantongi, lihat di handphone, dikir pagi petang, di Google ada. Tinggal dibaca. Sebentar itu, 15 menit. Saya yakin ikhwan dan akhwat sudah yang mengamalkan ini, bahkan sudah hafal itu ya. Karena sudah sering diulangi, maka dihafal dengan sendirinya. Ini sangat...